Iya. Oh, cari korang. Lagi tak tergolek. Aku dengan barang lebar ni langsung dia buat tak peduli. Situ dah tengok je, kata aku tak tahu langsung kan. Saja aku acah je, aku nak tengok kan dia ada rasa takut ke tak. Lorong depa tu, sebelah tu je. Kalau lorong ini kau buat perangai, jadi apa hal, nyawa melayang, itu atas pilihan kau sendiri. Jangan salahkan orang lain. Pukul 40 malam baru sampai stok, sebab nak tukar saya yang mungkin apa jadi hal dalam perjalanan, jadinya baik aku tukar siap-siap ya. Buatnya ada barang balik jadi satu hal lagi. Tahan besar jugalah, bengkak dia ya. Yeah. Buat video ah. Saya kemas dia sikit. Ha. Mesin punya, enter frame-nya. Masuk YouTube. Oh.
lewat bergerak ke Kuantan sebab ada beberapa masalah yang tak dapat dielakkan. Bermula trip pagi tadi masuk port, yang buat lama sangkut dekat port lah. Sana habis buang masa lah. 2-3 jam. Ada sebab ada beberapa dokumen yang tak lengkap. Lepas tu kren pun ada masalah, hidrolik bocor. Terpaksa tukar kren, kebetulan ada 2 kren. Dah jadi lambat sikit lah. Okay, dah siap ni. Aku nak pergi mandi. Sekarang Lokman dah pergi mandi. Lepas dia mandi, aku mandi. Mungkin sebelum bergerak nak tapau makanan untuk sahur. Sebab sepanjang laluan ni aku jangkakan tak ada kedai lah. Jadi dekat apa R&R rasanya payah kot nak cari kedai buka waktu-waktu malam macam ni. Sekarang dah pukul 8.50. Dijangkakan pukul 10 baru gerak sebab nak isi minyak sekali. Ok, terima kasih. Saya main. Thank you, saya main. Ya. Yeah. Tadi aku kata pukul 10 baru nak gerak. Dah lewat sekarang pukul 10 minit. Ya, dekat lagi 1 minit baru nak isi. Aduh. Sebab tadi walk round lagi sekali. Ada tayar pancit. Ya. Yeah. Dia halus sangat. Nanti insya-Allah boleh tengok video dia dekat link dekat TikTok lah. Jadinya tukar tayar baru 2 biji. Yang pancit tu sebelah dalam dia halus sangat.
ni sekarang nampak ada macam ada masalah sikit lah nak keluar. Macam biasalah tempat ni kan. Apa pun bersangka baik je lah. Sangka baik dia orang parking kejap je tu. Ya, aku isi minyak dulu sementara tu.